bendera merah diturunkan. Untuk teman-teman pecundang plastik, layangan pecundang plastik agar bersiap-siap untuk meninggalkan area lapangan karena akan kami lanjutkan dengan kami. Terima kasih untuk itu. Kami kita menunggu layangan pecundang plastik mendarat. Informasi kepada seluruh peserta lomba layangan untuk menaikkan layangan dan menurunkan layangan dengan pelan-pelan karena kita akan berikan waktu ya, berikan waktu khusus untuk menurunkan layangan agar layangan yang turun juga aman. Oke, Blitu, sambil kita menunggu sekali lagi saya sebutkan dulu nomor seri layangan dengan buntut plastik mulai 75 10 01 22 56 87 72 28 20 50 46 88 07 30 89 33 175 29. Inilah dia Batman. Jangan buntut plastik, semangat dan selamat berjuang. Yang sudah standar ya, ini hanya standar untuk menerbangkan layangan jangan butuh plastik di kali ini ya, Bu. Ya, betul sekali, Blitu. Jadi di jangan plastik ini, yang buntut ini juga ada goangnya ya, Blitu ya. Goang itu apa, Bu? Apa itu? Goang. Goang namanya itu. Goang. Kalau suaranya bergema, gaung namanya. Gaung. Kalau ini? Gaing. Ini goang. Oh, goang. Goang. Nanti akan kita adakan lagi untuk kita sayang ya. Iya, sebelah apa ada, Bu? Ya, itu menyusul, menyocor ke sebelah. Aduh. Bahwa ya, semangat ya. Mungkin layangannya bisa lagi di naik. Ada warna kuning dan warna putih sebelah barat. Ya, hati-hati semeton. Hampir saja berpelukan. Berpelukan nanti saja, ya. Jangan sekarang. Mungkin layangan semeton serang suami ya, dados gitu. Ke timur gitu ya, balik gitu, berados gitu. Terpantau oleh juri pantau kami, utawi juri, dewan juri utama kami gitu. Ya, 8.75 terpantau dari sini, 8.77. Ya, semua kepada para semeton serang sami. Ya, doaning para juri dewan juri utama sudah menilai layangan Nana di kategori jangan mundur plastik ini. Artinya bendera merah mengudara, layangan Nana sudah dapat diturunkan. Terima kasih banyak-banyaknya kepada semetonku serang sami ya atas partisipasinya. Semoga layangan Anda mendapatkan tradisi layang-layang kebudayaan khas Bali ini. Sekali lagi saya ingatkan kepada para peserta ya, perkumpulan atau grup sekolah layangan, satu grup sekolah kepada grup sekolah lainnya, harap jaga kerukunan kita selaku pewaris budaya Bali ini agar tidak menjadi rivalitas yang sesuatu politik untuk menimbulkan sesuatu yang menjadi
negatif, artinya menjadi sesuatu yang rasisme kita di lapangan itu agar tidak terjadi. Kita harus saling rangkul merangkul satu grup sekolah dengan grup sekolah lainnya, karena sudah sampai sekarang bisa dengan kuat menjaga ini, termasuk tradisi leluhur kita juga, dan pemerintah juga, agar kita di masa depan itu bisa tetap menghibur, artinya menjaga tetap semangat teman-teman. Karena ini angin sudah mulai standar maksimal ya untuk last day, nomor 99. Sudah ya sedikit susah lah, tapi mereka tepat ya, ada 75 25, terpantau dari sini 87 untuk semua sebetulan serang suami Niki dan ada semua berpartisipasi. Ah, 02 silahkan luar sini, 02 segera meluncur ke podium. 02 02 dapat 14. Kalau nggak kesini harus kasih kita 92. Anda mendapatkan prize di sini ya, silakan datang ke podium. Ada sedikit kenangan-kenangan. Kita hitung sampai 100. Ya, kalau tidak datang berarti angus prize-nya. Ya udah. Kita hitung mulai hari ini sampai Galungan ya. Kelamaan beli itu. Oh, kelamaan itu. Dengan tampilannya yang sangat lemah gemulai dan berwarna merah putih isi hitam deh. Ah, isi hitam itu deh. Oh, betul itu. Menandakan merah putih cinta Indonesia. 92 silakan datang hadir, karena tidak menyita waktu ya, kami akan segera. Untuk seri 30 hati-hati menurunkan layangannya, jangan sampai ketemplok sama yang seri 88 itu. Jangan sampai ciuman ya. Karena sangat keras banget ini layangannya itu. Ya. Dan dilanjutkan dengan 07 yang akan segera mendarat. Nomor 30 pelan-pelan dan nomor 20. Ya, sembari menunggu, bagaimana saya akan memanggil di kategori selanjutnya di seri B. Ini seri C maksud saya. Sip, itu. Udah makan tadi kan? Belum. Nah, belum. Apa lagi panitia? Satu. 09 07 10 05 07 1 100 03 19 24 98 66 77 10 64 94 99 49 41 51 42 21 1 04. Total ada 38 layangan yang akan mengudara di kategori jalan plastik di seri C selanjutnya, Bu. Iya, betul sekali, Bu. Dan sekarang kita lihat seri 60 akan mendarat, apakah mulus, apakah kepleset, apakah gitu. Iya, apakah sudah mulus? Silahkan diraba-raba dulu. Dan juga menyusul nomor 89 di depan podium. Dan juga di sebelah barat 87 ya, 60. Iya. 60 sudah berarti itu. Sudah baik. Ya, itu 87 sudah akan mendarat itu. Dan disusul oleh 89 dan terakhir disusul oleh nomor 20. Jadi sebelum kita lanjutkan untuk seri C layangan
mohon yang sudah berlomba jangan buntut plastik agar dapat meninggalkan tempat, agar untuk peserta selanjutnya bisa bendera kuning diturunkan dan hitam udara. Siapa tuan? Selamat untuk cantik. Sangat cantik, cantik sekali juga. Ekor yang panjang-panjang ya Bintu. Ini anginnya Subro, siang Subro, sampai ya. Sampun ngijinin ledangin, angin, benang kadi, damu dunia, sampun presiden, ngibur yang rahim dan wangkin, semua di kera du. Nah, ini begitu. Semua budak itu yang di pelatara, bet rupanya buge. Ya, nanti nih kebetul sampai ugelandungan nih ke. Nah, dek yang pupuh pucung. Ya, buge ya menyusul dari barat juga. Isi utara sudah mengudara ya, halon-halon yang mandulnya. Ini ada lagi yang baru mengudara itu. Sangat cantik ekornya, perpaduan dengan warna merah, putih, hitam. Kita lihat itu bikin romantis layang-layangannya begitu. Ya, dengan variasi warna ekor yang sangat... Ekor ada dua ya? Oh ya. Bukan, ternyata dempetnya begitu. Ya, itu dempet itu, makanya kelihatan dua ekornya. Padahal warnanya bagus sekali itu, bukan hati-hati, semoga tolong sekali ya. Nah, sekali sudah tidak bisa diselamatkan. Iya, jatuh ke pemukiman rumah warga juga tidak susah mencarinya ya, semua sebentar. Nah, tapi semangat ya, betul. Semangat, dan itu ada yang kembali lagi itu. Iya. Iya. Kembali lagi wajib seperti apa itu? Betul. Jadi kita akan kan 3 menit untuk keep silent ya. Untuk keep sama keep silent juga. Nah, ini saya peringatkan lagi kepada para peserta yang baru datang agar meregistrasi ulang layangannya di stand panitia atau stand komentator. Sekali lagi kepada peserta yang baru datang agar meregistrasi ulang layangan Anda di stand komentator ya. Terima kasih. Ya, sekarang kita lakukan ya, begitu ya, untuk ya. 3 menit dimulai dari sekarang. Ya, kita menikmati Buge. Keep silent. 3 menit dari sekarang kita menikmati. Kita akan lanjutkan dengan layangan PBRK. Nah, ini Buge. Sekarang mulai kategori RA yang lainnya ya. Okay. Terselongkit, tanduk, makanya dia terkopek. Saya kira begitu.
kilat itu. Itu memang seninya, seni dari mereka gitu. Mungkin karena itu robek ya. Tapi karena kesangkut ya. Mereka salah kesangkut. Karena kesangkut ya, siapa yang punya layangan itu? 1-0 berapa tuh? 1-0 gitu. Rupanya beliau di depan kita juga ya, santai ya. Enggak tetap berapa ya. Udara gitu. Ya, layangan seri 21 sudah akan mendarat Blitur di sisi utara kita. Udah mendarat dengan mulus. Ya, semua teman-teman dengan dekorasi warna kuning, merah, hitam, semua sambung berpartisipasi. Dan juga menyusul nomor 88. Kabar yang sangat cantik itu. 88. Ya. Yang naikin sendiri, yang turun sendiri. Ya. Semangat Li, semangat pokoknya nyala Li. Semangat Li, jangan beli mat. Li pokoknya mantap. Adi bengong-bengong gini begitu ngadep tanah, nah. Semua sebetulnya ya, alon-alon dewan juri menilai layangan para sebetulnya ada semuanya, karena sulit sangat menilai ya yang sudah mengudara dengan baik di udara dengan potongan. Apa artinya kresek mania sebenarnya itu beli? Ya, nomor 99 sudah segera mendarat dengan dekorasi warna variasi ungu. Oh, wah, warna kesukaan tuh beli tuh ya. Dari yang lain mungkin ya. Kayaknya saya suka yang ini ya. Karena isi warna ungu beli ya, tuh. Karena mungkin akhir pekan ini ya, pekan-pekan weekend ini juga ya. Selama satu minggu ini kita, HP kita, media sosial kita akan diwarnai warna ungu terkait dengan pelepuan di Ubud. Lembu tangi. Yang ini dari Ubud ya? Yang warna ungu ya? Nah, ini pengasean Bu ya. Oh, pengas. Tadi saya dikasih tahu dari pengasean dia. Oke, loh, ternyata ada yang pakai helm. Oh, ada yang pakai, ada yang buka baju. Wah, ada yang buka baju ya, si semua sama dengan semangatnya. Nanti video-videonya bisa diupload, jangan lupa tag Instagram dari Lia Kite Festival. Oke, nomor seri 63 akan segera mendarat dengan perlahan diturunkan, digulungkan. Nomor 19, oke, terima kasih. Nomor 53, oke, nomor 57. Nomor 03. Oke, nomor 57 akan segera mendarat, disusul dengan nomor 62 dan di sebelah barat ada nomor 20 sudah mendarat dengan mulut. Nomor 57. Iya, sebentar. Bagaimana dewan juriku? Sang aku cintai semuanya. Oke, bandara kita mengudara. Iya, iya, seri C BBM Kain. Iya, inilah bukan ya. Sejak remaja, hati-hati, ingat. Hati-hati sebetulnya, ya, layangan besar-besar semuanya. Berlomba yang sporty. Dengan 1.30, Luge, ya, betul. Untuk menikmati suara guangan, mari kita lakukan sedikit 3 menit silence please. Agar kita Iya, nanti kita lihat dulu nih ya. Karena baru aja kita mengudarakan BBNKY, jadi kita kasih kesempatan dulu untuk menaikkan layang-layangannya. Setelah itu kita baru untuk melakukan silent. Ya, sebetulnya sedang sami saudara yang sana banget Bang Yadidang sana. Buatan yang terluka sedikit ya, yang terluka atau kecelakaan yang tidak kita harapkan, silakan datang ke stand panitia. Di sini kami sudah menyiapkan P3K untuk penanganan pertama. Semoga semuanya selamat, lancar dan rahayu. Ya, jadi 37 kurang lebih begitu layang-layang mengudara BBNK ini. Ya, jadi tidak lupa juga begitu karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.
7. Sudah hampir sore begitu ya, dari pagi kita sudah melaksanakan kegiatan Lomba Festival Layangan. Tidak lupa kami berterima kasih kepada seluruh supporter atau seluruh peserta yang sudah berpartisipasi untuk meramaikan Festival Layangan pada hari ini. Dan tidak lupa juga kami berterima kasih kepada ketiga dewan juri dan seluruh panitia. 10. Dan juga kita berterima kasih kepada seluruh sponsorship, partner, media partner. Lalu kita berterima kasih kepada tokoh masyarakat, Pakasih Subak Lungatan, yang telah memberikan kesempatan dan izinnya kepada kami untuk mengadakan yang high festival yang ke-5 ini. Ya, baik-baik untuk menikmati suara ruangan semeton kita semuanya. Mari kita lakukan silent please. Setelah itu kita akan lanjut
dilanjutkan dengan kategori seri C, jangan buntut kain. Jangan buntut kain buat para peserta agar bersiap-siap. Dan kepada seluruh peserta BBRKN yang sudah mendarat layangannya, agar dengan tertib meninggalkan area lapangan tanpa mengganggu. Pulu 24 sudah mendarat juga dengan mulus, dan disusul dengan nomor seri 233 beli. Ya, ada seri 23, 01, 27, 70, 24, 37, 44, 07, 72, 81, 08, 13, 20, 56. Jadi total jalan butut kain yang akan mengudara 14 layangan. Sembari kita menunggu layang menilai, apakah boleh dilanjutkan dengan juri? Oke, langsung saja. Bandera hitam mengudara, jangan butut kain. Di seri C, kategori jangan butut kain ya. Total layangan yang diterbangkan itu ada 14 layangan yang mengudara begitu. Wow, ini ternyata banyak macamnya begitu. Ada dasarnya warna merah, ada dasarnya warna putih, dan ada dasarnya warna kuning. 227 terpantau dari sini ya. Begitu juga nomor 24 bermain dengan baik ya, agak ke timur, tadi layangannya ke timur agar terpantau dengan dewan juri. Dibawa kembali kepada yang menaikkan layangan BBRKN. Waduh, nomor 27 juga 27 ya, semeton ya, hati-hati. Waktu penurunan bisa mencapai tali timbang sampai di bawah, akan mendapatkan press ya, berupa kenangan-kenangan sedikit dari kami. Rundi di sebelah barat, sebelah barat selatan. Untuk seri kain sudah standar. Dan di atas sana ada seri 24 dan 20. Seri 3. 23, mana 23? Seri 72. Udah 7 ya? Oh, enggak katanya. Oke, 23, 23 tuh. Ada.
dan menyusul lagi di sebelah utara ya, 40 kan 07 56 Nas Gibson 37 56 44 ya. Hadiah 1 41 37 20 ya, karena bendera kuning sudah mengudara, artinya kategori selanjutnya di seri C akan mengudara. Setelah ini alangkah baiknya saya akan memanggil, artinya menyebutkan nomor seri layangan dari kategori IBWR Plastik. Selanjutnya mulai dari nomor 120 110 96 32 204 12 45 39 46 91 97 141 198 21 598 50 42 16 65 37 23 112 15 87 07 90 118 43. Jadi total ada 27 layangan, kurang lebih 28 layangan yang akan mengudara di kategori BBM Plus C di seri C. Sekali lagi saya menyebutkan dari nomor 120 di BBM Plus C di seri C, bendera hitam mengudara. Silakan kategori BBM Plus C di seri C sudah dapat di mengudara, terpantau 12 sudah terpantau di sini. 23 sudah melambung jauh di Blitu. 23 dengan dasar putih. Begitu juga menyusul 42. 1, 20, 12, 42. Lanjutkan, dan ada lagi di sebelah barat yang baru muncul, baru mengudara itu. Dibawa balik kepada teman-teman yang lagi berlomba agar berhati-hati. Berhati-hati menginjak apapun itu, harus hati. Ini yang nomor 12 itu hampir saja. Nomor 12 hampir kecelakaan sedikit. Iya, tapi kita semangat ya. Iya. Yang berada di sebelah sisi barat ya, agak ke timur, terus ke timur ditarik layangannya agar terpantau dengan baik oleh juri, agar layangan Anda bisa dinilai dengan semaksimal mungkin oleh dewan juri kami, begitu juga juri pantau kami. Menyusul yang baru menaik ya di sisi barat dengan dasar putih. Silakan semangat. Warna merah juga ya. Hitam dan putih. Hitam, putih dan kuning yang paling mencolok. 42. Beliau sendiri yang paling unik ya, karena warna kuning dengan dirinya. Begitu juga nomor 12 terpantau dari sini. Nomor seri 45. 110, 96, 204, 97 ya, sudah mengudara. Ya, semakin sore semakin kencang. Ya, betul sekali, dan cuaca mendukung tidak panas. Ya, semakin menjadi keuntungan selaku panitia juga selaku. Kita lihat itu 32 awal mendarat itu. Apakah ada mendarat 30 dan disusul oleh 97. Nah, ya. 32 akan segera mendarat juga. Begitu juga muncul 597. Rupanya ya, kami memberikan waktu kurang lebih 10 menit untuk menerangkan layangan Anda agar tidak di diskualifikasi oleh dewan juri kami. Begitu juga 65 dan 21.
21, 16 terpantau dari sini dengan baik dengan dominasi kategori bagian plastik berwarna hitam juga. Begitu juga si Mesu 98, 65 akan mendarat 07, 16. Semakin kencang dan saya semakin sempoyongan. Ya, semakin betul. Ya, 65 akan mendarat. Legend, 2 kursi roda, 3 sepeda lipat, 1 TV, 16 iPhone, 58 mendarat dengan mulus. Iya, semua sebentar ya aku. Begitu juga luka ya. 16 makin kencang, makin mendarat, terus semangatnya para petugas Sarsemi. Ya, terima kasih juga kepada Apo Endrawan ya, semua wajib. Apo Endrawan, Riki 039. Ya, terima kasih kepada Dayung ya. Hari Minggu melayangkan ya, ada pulas kepecok mesti ya. Semua ada yuk, kepik siwa. Oke, 039 sudah mendarat dengan baik. Ya, terima kasih ya, nggak jadi. Ya. Iya, 039. Oke, terima kasih. Semua. Bebek kain ya. Bendera kuning sudah diturunkan. Dan bersiap-siaplah bendera. Nomor 50 begitu ya? 50 ya? 15 nomor 88 yang dasar warna merah ya, angin sudah mulai berembus ya. Carikanlah amunisi Anda lokasi yang terbaik agar tidak tersangkut dengan peserta lainnya ya. Terus kami itu dan di sini dominasi untuk warna. Tadi itu kan ada warna hitam sama warna putih, sekarang didominasikan oleh warna merah gitu. Warna merah mendominasi di kategori BBR kait seri D ya. Terus kami itu dan ada satu untuk warna putih yang sangat tinggi di sana ya. Mungkin tidak mau kalah lagi, ini baru ada yang naik lagi. Nomor berapa kah itu? Ya, nomor segitu pokoknya gitu. Gus yang pakai baju. Indah, menari, gemah gemulai, dilanjutkan oleh nomor 03. Oke. Semakin sore, semakin kencang nomor 77. Ya, betul sekali Bu. Rupanya Kamulan sudah mulai gini ya, ramai ya. Ramai. Penonton juga ya, Bu ya. Ya. Kita juga di parkiran motor sangat penuh. Penuh sekali karena intinya hari ini ya.
Iya, Pi. Aduh, nyaris sekali, Pi. Iya, perwira. Tarik sedikit, tarik sedikit agar tidak jatuh di pemukiman warga. Kasihan yang Anda. Ya, munisi Anda, kasihan. Dewi. Kacau. Eh, awas, awas, naik. Mama, mama.